Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Sukirna Ardi, teman-teman. Hari ini saya mau berkeliling. Hari ini saya mau mengunjungi lintas selatan, teman-teman. Ini saya melakukan perjalanan. Saya awali dari Sengguruh ya, teman-teman. Dari Sengguruh ya. Kecamatan Pagak, jalan lintas selatan, katanya sudah tembus sampai ke Blitar katanya, teman-teman. Saya sudah lama nggak kesana ya, sebelum COVID juga, sudah beberapa tahun, 2 tahun mungkin ya, belum kesana, 2 atau 3 tahun lah, terakhir. Ini saya lewat jalur tengah, teman-teman ya. Jalur yang dari Panjen itu, dari ke Panjen itu lurus terus sampai ke Pagak. Ini sudah mulai melewati hutan, ini masih perkampungan, cuma sudah mulai ke pedesaan, teman-teman ya. Wonokerto, Pagak. Saya lewat lurus saja, teman-teman. Lewat yang sana ya. Lurus. Kalau Wonokerto itu nanti yang tembusannya di timur, teman-teman ya, jalan yang di timur. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selamat dan videonya lancar, teman-teman ya. Dulu pas lewat sini itu terakhir itu jalannya rusak, teman-teman. Sekarang ini belum tahu ya, jalannya masih rusak apa sudah bagus ya. Dan satu lagi, teman-teman, mudah-mudahan tidak nyasar, teman-teman ya. Masa setiap melakukan perjalanan selalu menyasar. Banyak mobil ya. Sepertinya jalannya ramai, teman-teman, yang menuju ke lintas selatan ya. Saya tadi lihat lalu lintas di Google Map kuning-kuning, ada yang merah. Soalnya ini hari Minggu, hari libur ya. Biasanya kalau hari libur itu, wow, gelombang. Biasanya kalau hari libur itu ramai. Wow. Ini udah masuk desa mana ini, saya enggak tahu ini. Hutan jati, teman-teman. Hutan jati semua. Wis, yo. Dan sepeda, motor aman, teman-teman ya. Aman dan tidak mogok. Pas ada longsor, Mas. Allah. Ada longsor, teman-teman. Jalannya longsor, jadi bisa dilalui satu mobil saja ya. Kebaikan, teman-teman. Ini longsor jalannya. Itu nggak ada orang-orang yang menjaga ya. Terima kasih. Diarahkan. Ini hutan kanan kiri nih, hutan jati semua, teman-teman. Kanan kiri nih hutan jati semua. Oh, ini ada yang gowes. Wow.
Senggol es. Lu kok ibunya jalan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Cuacanya agak kurang cerah teman-teman ya. Sedikit mendung berawan. Oh, sini jalurnya ekstrim teman-teman. Ini jalurnya ekstrim nih. Yang lewat sini harus hati-hati ya. Terus hati-hati. Ini ada apa nih? Kok diratakan? Mudah-mudahan nggak hujan teman-teman. Mendung. Dingin. Mudah-mudahan nggak hujan ya. Sampai sana hujan. Aduh, alamat. Wos, beronjang. Yo. Ini nanti saya kayaknya nggak ke pantainya teman-teman. Saya mau jalan, mau melihat lintasannya saja ya. Lintas. Saya tak mereview lintasan saja, jalannya saja. Soalnya kalau ke pantai ya kurang nganu ya. Cuacanya enggak bagus. Sini udara masuk wilayah tebuan mana? Wilayah tebuan. Sudah banyak yang panen tebu ya. Bonagung udah buka. Masjid. Ini ada plakatnya nih. Balikambang lurus. Balikpare. Yo. Balikambang lurus teman-teman. Saya tadi barusan lihat ngecek baterai teman-teman, masih ada. Nah ini jalurnya teman-teman. Nanti pulang lewat sini aja teman-teman, nggak lewat kampung tadi ya. Alah, jalannya rusak acur pol.
ini sama aku switch ya. Balik kambang, belok ke kanan. Oke. Bentukan. Ada mobil. Motor. Aku cari cilik dolinan gamping watu coklat. Teman-teman, udah masuk jalur utama ya. Jalur utama menuju lintas selatan atau pantai selatan ya. Oke, suasana masih mendung. Sudah keluar dari jalan perkampungan yang sangat menyepikan tadi ya. Tuh, Andi Balai Kambang 15 kilo Sumber Bening, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Oke teman-teman, sekarang juga berjalan 15 kilo lagi. Hancur mana? Woi. Ini udah masuk mana ini, desa mana ini teman-teman? Bu, desa di. Rapal aku nih gini. Gua Cina, Bajul Mati, Balai Kambang, Ngudel, lurus terus. Balai Kambang lurus terus. Lurus terus teman-teman. Para anak mendok. Aspalnya wis mulus. Aspalan kayak iso banter teman-teman, tapi lek cor-coran lu ada alamat. Berasuk berjel. Jalan ini apa enak sini ya. Anak motor. Tambalan. Oke. Tambalan pisan. Yo. Kota. Orang ngacel, teman-teman. Wih, undang-undangan. Wih, yo. Jalannya beton lagi. Jalannya ini selang-seling teman-teman. Beton aspal. Memang yang jalur sebelah sini itu memang hancur teman-teman. Jalurnya itu hancur. Sebelah sini mbes endi iki pokok iki teman-teman ya. Allah. Amblesin tenanan rek. Terakhir kali itu saya juga jalannya juga kayak gini teman-teman, hancur lebur. Ini desa apa tuh kayak gini? Ini desa apa ya? Rumahnya di bawah
jalan itu. Allah, masa Allah. Loh, nanti nanti oh, kerennya nek ya rennya. Oh, ini jalan. Oke, tono. Masuk terus. Toilet. Aku tenang cedeng sih. Ya, no motor, dalane sak menit tok meneh. Harus di salib ini. Kalau ingin cepat sampai. Masa kok kayak gini. Oh. Ora teko-teko sih. Jalannya masih tidak mulus, teman-teman. Jalur yang ke lintas selatan ini atau ke pantai selatan ini masih berenjel-berenjel. Allahumma sholli. Ya Allah. Oh no. Tapi harus lewatin, teman-teman ya. Emang kayak gini kondisinya. Belum bisa memperbaiki mungkin ya. Dananya masih di korupsi atau gimana. Inilah jalan menuju pantai selatan, teman-teman. Jalannya masih banyak yang hancur dan bergelombang, bergeronjal. Belakang saya itu kayaknya mau ke selatan. Tujuannya kayaknya sama dengan saya. Enmax atau Enmax ya. Oh, wow. Mas, kamu teman-teman, najer lebur. Muka-muka orang mogok, rek. Balik kambang, lurus terus. Ada plakatnya, teman-teman. Balik kambang, lurus terus. Nah, ini nanti dari... Kalau udah sampai di perempatan Balik Kambang, teman-teman, saya mau ke barat. Aduh. Mau ke barat. Katanya udah di aspal di... yang arah ke barat itu ya, jalan jalannya itu saya mau ke sana, bukan ke pantainya. Aduh, saya tak mereview jalan yang arah ke barat, teman-teman. Aduh, jalannya kok ini, rek. Masa Allah, dimaklumi saja, teman-teman, semuanya adalah kondisi yang ada seperti ini. Yes. Enggak metik. Nah, ini gampengan. Oh, wow.
Oke teman-teman, masya Allah, ada anak kecil main mancing. Wah, ada motor mana? Oh, ada motor. Minggir sih. Teman-teman. Kok ora bocor eh, alhamdulillah. Blusuk, blusuk. Ah, yes. Oh. Oke. Ya. Ya, ya. Ya, ya. Masya Allah. Oh. Ajur pol-polan. Benak noi, siapa tuh pemerintah ini rek? Pemerintah kabupaten ini siapa ji? Ada anak kecil main di Ponjati. Ush, aduh, aduh, acur 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 pol. Woi, meliuk meliuk teman-teman, meliuk meliuk. Mencari jalan yang bisa untuk dilewati, tidak terlalu geronjal ya. Oh, 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 alhamdulillah, wis dicor iki. Cor-coran. Cor-coran, teman-teman. Melaju lagi, teman-teman. Jalannya masih lebur. Nah, ini lumayan cor-coran meskipun tidak rata ya. Wow. Untung kameranya saya taruh di helm ya, jadi nggak terlalu ngefek getarannya. Balik kambang, muter-muter ke wajina, lurus. Oke, siap. Ini dia, kalau dari Bantur ke sini, dari ya lewat Bantur teman-teman, situ ya, lewat Bantur. Tunggu dang lagi. Lewatnya situ, kayaknya enggak tahu ya jalannya rusak atau anu, belum tahu yang terbaru ya. Ini jalan yang lewat Kepanjen, teman-teman. Aduh, hancur mesti, guys. Oh. Mudah-mudahan baterainya masih cukup ya untuk sampai ke perempatan saja, mungkin ke perempatan saja. Ora perlu banter, yang penting hasil. Masya Allah. Wow. Jalane, jalane. Iki luwe. Luwe anu. Kalau saya yang ke gunung-gunung itu kan enggak terlalu jauh betul ya. Ini lebih. Waduh. Berkilo-kilo kali ini, teman-teman.
Oh iku ono apa iku? Iki dalan anyar. Kok ono bis? Kok dalan anyar iku ya? Gak tahu ketok ning ngene. Bo. Masa macet po. Hari Minggu. Jalannya macet total, teman-teman. Jalannya macet total, banyak yang ke Pantai Selatan ya. Luar biasa ini. Macet pol. Ini apa nih kono ya? Apa ada yang terperosok, teman-teman? Belum tahu ya. Mudah-mudahan tidak. Oh, ini loh. Bis-bis ini. Oh. Gak bisa, teman-teman. Macet pol. Dalane no enak iki. Ono bis lho, teman-teman, ngarai macet iki. Ada bus. Bisa kode. Jalannya di sini. Ternyata bus itu loh, teman-teman, yang membuat macet, nggak bisa jalan. Kalau jalan nih gitu, wow, kok katanya guling nih. Teman-teman, jalannya masa Allah. Oh itu loh, teman-teman, papakan bus pisan kok loh. Wah isi guys nggak lagi. Teman-teman, kondisi lalu lintas menuju Pantai Selatan atau jalur lintas selatan ya, sangat padat karena dilewati oleh bis-bis, mobil-mobil besar ya, dan jalannya juga kayak gini ya, kecil.
bisa kembali lagi. Gak ada jalur lain, teman-teman. Oke, teman-teman, kamera sudah saya nyalakan kembali. Dan ini adalah saya sudah melewati kemacetan yang sangat panjang, teman-teman. Gara-gara banyak bis-bis yang lewat itu loh. Jadi jalannya macet ya. Ini kanan kiri adalah Pondjati, teman-teman. Kayaknya sudah dekat dengan pantai selatan atau jalur lintas selatan. Yuk. Jalannya memang gak rusak, teman-teman. Jalannya rusak ya, ora akeh ya, sanjen akeh sing rusak. Mangkane macet. Kayaknya baterai saya habis di situ. Di jalan menuju ke sini ya. Sekarang opo wis aku duwe cadangan situ, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Terus melewati satu. Alhamdulillah, balik kambang lurus. Saya tak belok ke kanan, teman-teman. Sini sih. Udah sampai, teman-teman. Ini adalah jalur lintas selatan. Saya tak ngecek baterai dulu.